lalu guys. Kita jumpa lagi dengan ala kadarnya channel. Kita sekarang berada di lokasi Candi Sumberawan. Tepatnya di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Untuk lebih pastinya, mari kita tengok candi sebelah sana ya. Let's go. Let's go. Halo, kita sekarang berada di depan Candi Sumberawan. Ini salah satu peninggalan zaman kerajaan Singosari. Selain ada Candi Singosari, ini Candi Sumberawan. Yang terbuat dari batu andesit. Para ahli perbakala memperkirakan candi ini dalam kitab Negara Kertagama, tempat dalam tersebut telah dikunjungi Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi waktu mengadakan perjalanan keliling dari bentuk-bentuk yang tertulis bagian batur dan dagoba stupa. Stupanya dapat diberikan bahwa Candi Sumberawan didirikan pada abad 14 sampai 15 Masehi, yaitu periode Majapahit. Bentuk stupa pada Candi Sumberawan menunjukkan latar belakang keagamaan yang bersifat Buddhisme. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga dan melestarikan peninggalan kerajaan agar tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh penerus generasi berikutnya seperti candi-candi yang lain gitu.
Ternyata di lokasi sekitar candi juga terdapat sumber air mata suci yang dipergunakan untuk upacara Waisak dan upacara keagamaan lain seperti Kristen Protestan ya, untuk pembaptisan. Coba kita lihat sumber air sucinya ya. Di sini tempat untuk membersihkan atau mensucikan pembaptisan. Airnya sejuk dan segar. Sejuk sekali guys. Cukup sampai di sini perjalanan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah dikasihkan ke kita untuk menjaga dan melestarikannya. Oke, sampai jumpa guys untuk acara selanjutnya.